Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Fanny di Inggris. Apa kabar kalian semua teman-teman onlineku? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, aku tuh lagi di jalan. Aku pengen pergi ke toko Asia karena besok kan sudah lebaran. Aku tuh pengen masak sayur ketupat. Dan ya, aku gak belanja banyak, cuma buat lebaran aja gitu, biar ada suasana lebarannya di rumah aku. Jadi aku tuh pengen banget bikin sayur ketupat. Ikuti ya keseruan aku ya teman-teman. Kita parkir mobil di Asda teman-teman. Tuh, kenapa di Asda? Karena kita gak boleh sembarangan parkir di jalanan itu gitu. Karena kalau kita parkir sembarangan, kita kena denda. Jadinya kita parkir di Asda. Nah, toko supermarketnya itu Asia di sana, tinggal jalan aja. Asian shopnya itu tuh yang warna kuning. Kecil sih, tapi lengkap. Ini dekat Petobora teman-teman. Ya kan kita mau ke sana ya. Nah, itu nama toko Asianya, Johnson Hong Supermarket. Kita pergi ke sana ya teman-teman. Nah teman-teman, lengkap banget. Aku pengen cari lengkuas. Nah, ini lengkuas. Lengkuas harganya hampir 40.000 teman-teman. Aku beli satu ya, lengkuas. Iya, aku beli cabai. Cabai harganya sekitar 46.000 teman-teman. 100 gram. Mahal ya, tapi ya pada beli di Tesco sedikit. Tuh, aku beli ya. Aku cari lagi apa ya, bentar ya. Oh, ini labu. Per kilonya sekitar 70 ya. 80 ya? 80.000 loh labu. Labu kayak gini. Aku mau timbang dulu ya. Ini per kilonya ya, 80.000. Aku beli dua. Tempe ya. Aku lagi mau cari tempe ini teman-teman. Mana ya tempe ya? Oh, ini coconut nih. Ada udang, ada cumi. Tempe di sini nih. Ini halal gak tuh ya? Bapau. Mana ya tempe? Ah, ini dia tempe. Ini dia tempe. Tempe. Kangen banget aku makan tempe. Tempe berapa harganya? Gak ada harganya lagi. Tempe. Aku beli tempe ini dari mana ini? Daun salam ya? Apa ini? Aduh, aku gak tahu itu apa. Aku beli tempe. Oh ya Allah, ada pete. Ini pete berapa nih harganya nih? Tanya dulu deh. Berapa pete ini harganya? Ini ada harganya teman-teman. Aku beli tempe dulu, aku mau tanya itu harganya. Tempe. Aku pengen cari saus. Saus gula merah mana? Biar menggaram. Saus. Oh, ini palm sugar nih. Palm sugar. Sekitar 50.000 teman-teman. Aku beli satu deh palm sugar. Nah, dia nih teman-teman, saus sambal ABC. Sekitar 40.000 ya saus sambal. Aku beli saus sambal. Ah. Yang mana ya? Extra pedas aja deh. Yang ini nih. Nah, ada kecap juga. Aku beli kecap buat bikin semur nanti lebaran. Aduh, kecap. Kecap sekitar 40.000. Kecap ABC. Aku pengen, itu ada tapioka ya, tepung beras ya. Aku mau cari ikan noodle nih.
Nah, Indomie nih. Oh, ini Indomie nih, Ani. Indomie goreng. Aku mau cari Indomie sama yang Jepang ya, Jepang. Oh ya, Jepang. Jepang. Iwan. Ini Iwan spicy yang what? Ini Jepang. Ini apa ya? I'm coming. Apa ini harganya? What is price? I don't know. Bentar. Oh, maaf, let's say you buy back here, honey. Let's say buy here. Hmm? Let's say buy here. Bentar, aku mau cari lagi. Ah, ya. Yeah. I forget. Bye. Ini ada macam-macam bumbu. Pasta sauce yang mana? Pasta. Ada mana bumbu? Ino buy. I just need sweet soya. Okay, buy sweet soya. Soya, sweet soya. Apa? Oh, ini ada kacang, ini kacang. Kacang, ah, kacang 1 kilo. Yeah, expensive. Nut. Oh, yeah. Sekitar 140.000 kacang. Set mahal ya? Ini kacang mede. 300.000 kacang mede. Ini ya. Oh, ini telur hitam ya? Telur hitam ya? Apa sih? Aku nggak ngerti itu. Harganya sekitar 140.000 ya, teman-teman. Telur bebek. Ini ada ikan asin, ikan teri. Ikan asin. 70.000, teman-teman. 70.000 ikan teri. Set mama ya. Apa lagi ya? Buat lebaran, apa lagi ya? Ini terong. Berapa ini terong harganya? Oh, 50.000 teman-teman terong. Daun pepaya. Ada daun pepaya juga nih. Ah, lalap ya. Bikin sambal ya. 40.000 daun pepaya. Nih kangkung. Kangkung harganya 60.000, teman-teman. Apaan long beans. Aku pengen cari kacang panjang bentar ya, aku mau nanya kacang panjang. Mana ya? Bentar. Ma? Jadi ada. Jauh main. Nah, aku pengen cari itu tuh tepung beras. Tepung beras, mana tepung beras? Ini tapioka ya. Ini mana ini? Ini apa ini? Tapioka, tepung beras. Mana tepung beras? Ah, ini tepung beras. Tepung beras sekitar 40.000, teman-teman. Aku beli tepung beras. Aku nggak jadi beli pete. Petenya sekitar 7 pounds atau 120. Ini juga ada temu kunci nih, teman-teman. Tuh, temu kunci 240.000 segini. Nah, ada cabai rawit juga. Tuh. 120.000. Lengkap, teman-teman, di sini. Tuh, ini apaan ini? Enggak tahu tuh apaan. Nah. Oh, ada daun apa nih? Astagfirullahaladzim. Ada daun kemangi nih, tuh kemangi, nggak tahu berapa harga.
Kenapa aku beli labu? Karena pepaya di sini harganya 200.000, teman-teman. Itu pepaya muda. 200.000. Aku enggak baik. Aku nyari kacang panjang, teman-teman. Kacang panjang enggak ada. Jadi aku ngambil udah deh pakai pete aja yuk. Tadi aku udah nanya itu pete harganya sekitar pete itu harga sekitar 100.000, teman-teman. Pete. Oh, pete. Nih, teman-teman. Pete harganya 100.000 nih, teman-teman. Dan teman-teman, aku tuh ketemu Ajinomoto. Aku beli sasa. Karena aku butuh juga kan masak pakai sasa. Dan teman-teman, aku beli ini deh, Bang Darren mau mie goreng. Mie goreng sama apa ya? Ini enak kali ya. Mau ini deh. Ini satu. Aku pengen beli tahu, teman-teman. Tahu yang mana yang enak ya? Aku belum pernah coba nih. Tapi aku pengen beli yang mana ya? Hijau apa kuning ya? Yeah, it's very nice, honey. Buah naga. Yeah, buah naga. Aduh, nggak tahu tuh harganya berapa itu. Ini aku beliin. Ada pepaya, tapi pepaya ini pepaya mateng, aku nggak tahu harganya berapa. Nah, pepaya yang tadi itu sekitar 200.000, teman-teman. Udah ya, udah cukup ya, aku nggak beli apa-apa lagi. Ini ada telur ayam. Oh, nih ayam, telur asin ayam. Udah ya teman-teman ya, aku gak beli apa-apa. Udah ya. Ya kita pulang, finish. Teman-teman, ini adalah belanjaan aku. Tadi apa aja sih aku ke toko Asia yang aku beli nih ya. Pertama-tama aku beli mie sama yang mie goreng. Lalu tahu aku beli. Tempe. Brown sugar. Sorry, palm sugar. Gula merah. Cabai. Petai. Labu. Labu sekilo nih, teman-teman, isi 2. Lalu ada apa ini, galangga, apa itu namanya, lengkuas. Terus ada mecin. Lalu ada kecap manis. Ada saus. Dan tadi aku mampir juga ke mana itu? Ke Aldi, tapi nggak aku buat video. Aku tuh beli roti. Terus aku beli jahe cuma 1 pounds, teman-teman, 20.000. tadi kalau yang di Asia itu sekitar 40.000-an, teman-teman. Lalu aku beli bawang putih juga di Aldi. Nah, aku beli lada juga di Aldi. Tadi aku keinget beli lada di jalan. Terus aku juga beli minyak goreng di Aldi. Lalu aku beli cabai merah di Aldi. Tadi di toko Asia nggak ada, jadi aku beli di Aldi. Ini cuma 1 pounds ya. 20.000-an, teman-teman. Udah, cuma itu aja belanjaan aku hari ini. Terima kasih ya, teman-teman. Nanti akan ada video selanjutnya ya. Dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya, teman-teman. Besok udah lebaran ya. Terima kasih, teman-teman. Dah.